Kalau belakangnya itu kayak gini penampakannya tuh. Nah, ini kan bisa disebut pohon jambu air. Cuma emang lagi temusim jadi nggak berbuah. Wah, di sini banyak sampah ya, guys. Dan ini belakangnya belum diapa-apain ya. Nah, waktu belum ada bangunan ini nih, bangunan yang gede ini, membuat sarjana badai sekolah, terus ke itu jalan terus ke belah dia, nah, jalan yang ke sana tuh. Jadi sekarang kalau mau sekolah itu harus lewat jalan depan. Nah. Jadi jalan apa, guys? Jadi biasanya lomba sekiranya ya acara gede-gedean sekecamatan itu sok dipakai di dia tuh. Sekiranya di dia bisa masuk, guys, cuma emang kita menghargai tempat, jadi kita gak masuk sembrono gitu ya, gak masuk sembarangan. Di sini gak ada tukang bersih-bersih, guys, jadi banyak debu, kotoran, sama sampah ya. Nah, ini tangga menuju ke atas sih, guys. Mang, kenaon? Ajan video. Beres gue susah teh ay yang konten seribu tuh dah ay konten anon di biasa sih ngajam tuh dong channel apa buka channel derungan dah ya siapkan karena channel mana ya. Di mana? Isukan teh. Acara non? Acara non? Oh. Ayo nama di Satibi helanya? Di Satibi ayo namanya? Itu teh toko teh ya. Kan baru kak apa nyetukin acara nu di dia apa nyetukin acara di dia tapi kesel pameran ngelapak banyak biasa gitu disewakan. Ini mereka tukang ke harap jalan bang, mereka tukang ke harap jalan gitu. Oh, kali itu tuh. Ngir di merenya. Iya, ini kalian lah kaluhur. Jadi ini penampakan di atasnya, guys. Nah, ini pemandangan kalau lihat di atas kayak gini. Di sini juga ada pintu, guys. Oh, ini tuh jalan masuk buat perempuan di sini nih. Cuma memang pintunya kekunci, jadi kita gak bisa masuk. Nah, untuk toko-toko yang ada di sini tuh penampakannya kayak gini. Di sana juga ada toren yang gak terlalu terurus sih. Cuma buat nampung air doang, jadi gak keurus. Ini tuh, nah, di belakang toko-toko tutup yang ini tuh adalah rumah pakan itu kayak tempat penjualan burung, tempat makanan burung atau lain bagainya gitu kan. Nah, ini penampakan rumahnya tuh kalau di atas kayak gini nih.